wabarakatuh. Dalam
kegiatan pada siang hari ini mudah-mudahan akan menjadi manfaat bagi dia sendiri dan kita semua, dan lebih luasnya untuk pembelajaran kita semua di Allah. Dengan kegiatan ini, saya kami berharap nanti kepada Rusadana untuk bisa menurunkan ilmunya kepada kami semuanya. Saya ucapkan dari perolehan tidak sia-sia dan memohonkan semua dengan waktu dan materi. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurhayati S.Pd. Pada beliau persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif dalam kegiatan aksi nyata saya di modul 1.4 program guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada modul 1.4. Salam dan bahagia. Sebelumnya mari kita dengarkan sebuah lagu motivasi untuk semua guru, terutama guru penggerak dan juga pada umumnya, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Setelah kita mendengarkan lagu tentang guru penggerak, kita sebagai guru harus bergerak untuk melakukan perubahan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan perubahan yang akan kita lakukan ke depan. Yang selanjutnya, setuju atau tidak setuju, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju. Ketuju. Ya. Jadi disiplin. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju. Guru harus memberikan solusi terhadap masalah siswa. Setuju. Nah, yang keempat, guru berperan sebagai teman siswa. Setuju. Nah, mari kita melihat sebenarnya apa sih yang terkait dengan hukuman, penghargaan, juga memberikan solusi. Apakah betul seperti itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan setinggi-tingginya. Pernyataan Ki Hajar Dewantara dapat diartikan guru sebagai seorang penuntun yang harus membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Dalam menuntun murid untuk mencapai minat, bakat, dan potensi terbaiknya, guru harus memberikan tuntunan, memberikan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini, guru sebagai pamong
yang harus mampu memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi harus memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan murid untuk membentuk karakter dengan menerapkan asas trilogi pendidikan dan menciptakan budaya positif. Trilogi pendidikan yaitu Engarso Sontulodo, Engmadyo Mangunkarso, Tutturi Handayani. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang memang kita lakukan dengan pembelajaran melalui pembiasaan kepada anak. Kemudian budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini nanti akan saya paparkan satu persatu apa itu sih budaya positif yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila adalah yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Next. Disiplin positif bisa dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik, mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar menjadi berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, tanggung jawab. Karena sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang terkait dengan budaya positif, kita juga dikenalkan dengan kontrol. Karena sebagai seorang guru kita harus mempunyai kontrol terhadap murid-murid kita. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Anda dan teman akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan tangan. Yuk semuanya, mengepalkan tangan. Salah satu ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu. Nah, di situ bayangkan bahwa Anda sedang menyimpan apa di dalam kepala tangan itu. Kemudian itu berharga sekali. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman B pasti akan membujuk atau mungkin menghardi atau mungkin bisa mengintimidasi, memarahi, menggoda atau menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Apa yang akan terjadi? Kemungkinan yang terjadi adalah Anda bersedia membuka dengan sukarela. Yang kedua, bertahan dengan genggaman. Lalu siapa pemegang kontrol sesungguhnya? Coba. Nah, di sini kesimpulannya, kira-kira Anda itu
sadar semuanya, kira-kira Anda akan membuka atau tidak? Apakah dengan mendapatkan uang atau mungkin dengan digeliti-geli akhirnya membuka, padahal itu sesuatu yang berharga dalam hidup Anda. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah mengikuti apa yang diperintahkan teman atau kekah terhadap kepalan tangan? Nah, jawabannya tentu saja kita sendiri yang memegang kontrolnya, tidak? Mau kita memegang, mau kita membuka, itu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, di sini teori kontrol menurut William Glaser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sebenarnya Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri Anda adalah Anda sendiri. Jadi di sini adalah bahwa keputusan apapun sebenarnya kalau pengaruh dari luar itu berapa persen. Jadi yang pertama, yang utama adalah Anda, kita sendiri yang mengontrol diri kita. Jadi makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Pasti perilaku kita yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Pasti yang tahu hanya diri kita. Bisa, ya ini terkait dengan teori motivasi. Bisa untuk menghindari hukuman, bisa untuk mendapatkan imbalan, bisa untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini A3 ini akhirnya muncul kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini terkait dengan di sekolah, maka akan dibutuhkan yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengenal bahasa kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu biasanya kita buat berdasarkan lebih dominan guru. Guru yang memberikan peraturan-peraturan itu kemudian disepakati. Kalau keyakinan kelas beda lagi, nanti akan saya paparkan lagi, jelaskan. Kemudian model berpikir menang-menang. Tidak ada menang kalah. Menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Di sini ada 6 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai guru itu yang mana? Yang dibutuhkan. Ketika memang penghukum, apakah sesuai atau tidak? Kemudian membuat rasa bersalah apa tidak? Sesuai apa tidak? Nah, ini dibutuhkan nanti segitiga restitusi. Di situ segitiga restitusi adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak. Kemudian realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang itu berbeda dalam melihat permasalahan, melihat dunia. Setiap orang pun memiliki gambaran yang berbeda. Satu kata saja mungkin orang akan memaknai satu orang dengan yang lain berbeda. Nah, di sini terkait dengan kebutuhan dasar manusia, semua orang punya. Yang pertama yaitu kebutuhan tentang kekuasaan. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa. Yang ketiga rasa diterima, yang keempat kesenangan dan kebebasan. Kita semua punya. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini kembali lagi makna disiplin yang sebenarnya adalah, apakah makna disiplin yang sebenarnya? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Jadi orang yang berdisiplin itu kita belajar melakukan sesuatu melalui pembiasaan. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, di situ belajar untuk selalu belajar, belajar dan belajar agar sesuatu nanti kita akan mendapatkan kebiasaan untuk sebuah kepatuhannya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai? Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan,
disiplin pasti tidak nyaman. Biasanya anak-anak, oh saya harus berangkat bangun pagi. Pasti sebenarnya anak-anak kita, apalagi yang anak usia dini itu nggak nyaman. Tapi demi sebuah kepatuhan, maka mereka akan belajar untuk disiplin. Tapi ketika itu disiplin positif, maka sebagai orang tua ya harus memberikan pembelajaran bagaimana sih menjadi orang yang disiplin, tapi disiplin yang positif. Cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan semua tertuju pada profil pelajar Pancasila. Jadi ya tadi ada beriman, menggunakan global, gotong royong, dan lain-lain. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif. Murid akan berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan mereka akan menyadari tindakan yang dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri. Bukan diperintah, bukan dipaksa, atau bukan karena mendapatkan pujian karena takut dari hukuman. Yang sedang terjadi sampai saat ini bahwa anak-anak itu, mungkin anak playgroup, anak TK tidak begitu ya, mulai SD, SMP, itu ketika melakukan disiplin diri, itu kalau bukan motivasi intrinsik, maka akan merasa itu perintah, akan merasa itu sebuah paksaan atau mungkin sesuatu yang nantinya akan mendapatkan hukuman, yang katanya dengan hukuman ketika mungkin dia tidak memakai seragam, tidak tepat waktu dalam masuk kelas seperti itu. Next. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana sih kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pasti ada latar belakang atau motivasi intrinsiknya. Kemudian pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau hadiah atau uang dari orang lain? Pernah? Nah, kemudian pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Pernah. Mengapa Anda memilih melakukannya? Padahal Anda tahu kan akibatnya akan menyakitkan Anda, mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Pasti pernah ya, kalau kita melihat ke belakang apa yang pernah terjadi dengan kita, pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami, insya Allah ada ya di situ ya. Kemudian prinsip apa yang sedang Anda perjuangkan dan lindungi? Nah, di situ pasti ada prinsip yang saya punya prinsip bahwa ini saya harus pertahankan, itu pasti. Yang tahu hanya diri Anda. Kemudian saat itu Anda sedang menjadi orang seperti apa sih? Menjadi orang yang mempertahankan prinsip, menjadi orang yang ingin menjadi orang yang lebih berharga, yang lebih berubah dari yang sebelumnya, yang lebih baik dari sebelumnya. Yang selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Di sini kaitannya dengan satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan dihargai, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Apa itu restitusi? Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang masalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini restitusi adalah proses di mana kita sebagai guru itu berusaha membantu ketika ada murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, tapi tanpa membuat dia merasa bersalah. Jadi di sini
apa ya, punya rasa memiliki sesuatu yang harus dia yakini, yang harus dia pertahankan. Nah, melalui proses kolaborasi dengan kita sebagai guru akan kita membantu mencarikan solusi ketika mereka menemukan masalah yang terjadi. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau yang selama ini kita lihat bahwa ketika melakukan kesalahan, bagaimana sih kita bisa menebus kesalahan itu? Nah, yang sebenarnya adalah bagaimana kesalahan itu menjadi proses untuk kita belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih bertanggung jawab, bukan kita menebus kesalahan kita harus dengan apa sih? Saya misalkan melakukan kesalahan, saya nanti harus melakukan apa? Itu akhirnya yang terjadi adalah hukuman, lebih kepada hukuman. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Nah, ketika melakukan kesalahan pasti hubungannya akan tidak harmonis, akan tidak baik. Makanya restitusi itu berfungsi untuk memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi anak-anak itu ketika melakukan kesalahan kita tawarkan seperti apa sih yang sebenarnya yang kamu inginkan? Sebenarnya latar belakang kamu melakukan kesalahan itu kenapa? Jadi anak juga tidak merasa dipaksa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri apakah yang dia lakukan benar apa tidak, sesuai dengan keyakinan positif yang ia tahu apa tidak. Jadi kita kan punya keyakinan diri bahwa sesuatu yang baik pasti kita hargai, seperti itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Setiap anak ketika melakukan kesalahan pasti latar belakangnya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contoh misalkan ketika anak merebut mainan atau merebut makanan temannya tanpa izin. Nah, dia kebutuhan dasar kasih sayang, tentang merebut makanan itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Mungkin dia di rumah tidak pernah makan seperti itu. Atau mungkin dia sedang lapar. Atau mungkin dia dibawakan bekal tapi ajar tidak seperti temannya. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi saya ingin makan, itu kebutuhan hidup. Kemudian ketika dia merebut kasih sayang sama temannya, mukul. Nah, itu kebutuhan dasar dia tentang kasih sayang pasti dalam tanda kutip belum terpenuhi. Nah, di sini tadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia kan ada kasih sayang, kebebasan, seperti itu. Jadi di situ tetap ketika melakukan kesalahan pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada anak. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bukan tindakan. Mengapa dia melakukan itu? Misalkan membuang sampah sembarangan. Kenapa sih dia melakukan membuang sampah sembarangan? Tapi pada karakternya, kebiasaan positif, budaya positif di rumah yang mungkin dia bawa ke sekolah, biasa dia lempar bungkus apa? Sampah, bungkus makanan sembarangan seperti itu. Nah, di sini fokusnya adalah pada karakter yang sudah terbentuk, bukan dari tindakannya. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Restitusi itu fokusnya pada solusi, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada anak bagaimana sih menyelesaikan permasalahan yang ada pada dia. Apa sih yang harus kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan itu? Kita sebagai, mungkin kalau anak paut, kita sebagai guru mancing. Dan seperti apa sih keyakinan kita tentang sebuah kebersihan, bagaimana keyakinan kita tentang menyayangi sesama teman, seperti itu. Kemudian 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika seseorang melakukan kesalahan, pasti dia keluar dari kelompok. Kesalahan dari kelompok yang baik, dia keluar dari kelompok, karena dia melakukan dalam tanda kutip bukan hal yang sesuai dengan
apa yang kita hargai sesuatu yang baik. Nah, kita sebagai seorang guru membantu untuk bisa kembali kepada kelompoknya. Nah, yang selanjutnya terkait dengan restitusi, pasti tidak akan lepas dari yang namanya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini bedanya ketika hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Jadi hanya spontan. Kalau misalkan di SMP mungkin sudah berlaku ya, ketika datang terlambat, mungkin kalau TK tidak mungkin ya, datang terlambat, ya silakan. Mewek dulu sama ustazah. Tapi ketika di SMP kamu terlambat, silakan kamu bersihkan WC. Kalau yang pola dulu ya, silakan kamu lari keliling lapangan seperti itu. Nah, di sini tidak ada aturan, tapi spontan tiba-tiba. Kalau kamu terlambat masuk, silakan kamu di luar, tidak usah mengikuti pelajaran. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi tidak dilibatkan. Ya, murid sudah yang tahu-taunya datang terlambat atau mungkin dia melakukan, dia tidak akan tahu yang terjadi karena kembali lagi tidak ada mungkin keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian sifat satu arah, terus berubah hukuman fisik atau psikis, kata-kata kasar. Nah, sedangkan konsekuensi itu rencana disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau ini tetap tidak nyaman, konsekuensi itu kan kayak sebab akibat ya, lebih kepada sebab akibat. Kemudian sikap guru memonitor selalu. Kalau konsekuensi itu guru akan memantau terus, jadi anak merasa kayak tertekan, ya tidak bebas. Nah, sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk selalu memperbaiki kesalahan, bukan mengejar kesalahan kamu bersalah seperti ini, tapi bagaimana kita sebagai guru itu memberikan kesempatan pada murid untuk selalu memperbaiki. Jadi karena di sini murid akan dibuat nyaman. Oh, saya melakukan kesalahan, tapi bukan berarti ketika nyaman melakukan kesalahan lagi. Kemudian proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kami sudah melakukan ini, silakan nanti seperti apa sih? Jadinya kamu melakukannya seperti apa? Kamu seperti ini harusnya seperti apa gitu? Jadi hal yang tidak yang negatif, kemudian kita tanyakan yang positif dan sebaliknya, kita seperti apa sih? Sebenarnya nilai kebaikan yang seperti apa yang kamu yakini? Sebenarnya mereka tahu kok ini pelanggaran, padahal mereka tahu harusnya seperti ini. Tapi kembali lagi bahwa semua anak itu melakukan pasti berlatar belakang kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Hukuman yang bertujuan menjadikan si pembuat kesalahan merasa buruk tentang dirinya. Hukuman seringkali tidak berkaitan dengan masalah perilaku dan bersifat keras. Terkadang hukuman disengaja untuk mempermalukan anak-anak. Hukuman mungkin dapat efektif, tapi untuk jangka pendek. Anak-anak dapat patuh karena apa? Takut dengan hukuman yang akan diberikan, atau menginginkan orang tua untuk berhenti menyakiti atau mempermalukan mereka. Berdasarkan berbagai studi, anak-anak yang tumbuh dengan hukuman fisik cenderung berperilaku agresif karena dia terbiasa ditekan, kemudian dicemooh, dihina, dia akan lebih agresif ketika sering mendapatkan hukuman, apalagi hukuman fisik. Konsekuensi membantu anak-anak belajar bahwa mereka telah membuat pilihan yang salah dan terdorong untuk berperilaku lebih baik lagi di masa mendatang. Hal terpenting, konsekuensi lebih efektif ketimbang hukuman dan memperbaiki masalah perilaku pada anak. Jadi kalau hukuman itu akan berefek kurang bagus pada anak, tapi kalau konsekuensi itu lebih dibandingkan dengan hukuman itu, dia akan lebih baik. Akan tetapi anak-anak itu nanti tetap pada masalah-masalah perilaku, dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, kita tidak bisa membantunya. Kemudian sedangkan restitusi, kalau restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi nilai kebajikan yang mereka percaya, misalkan kita disiplin datang tepat waktu, kemudian memakai seragam yang sesuai aturan, kemudian menjaga apa ya, saling menghargai di dalam kelas, itu kan nilai kebajikan ya, nilai kebajikan yang harus mereka percaya. Nah di sini kaitannya dengan tadi teman budaya positif, kemudian restitusi terkait dengan kesalahan, melakukan kesalahan pada anak di sini, maka dibutuhkan adanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi nanti di dalam kelas itu kita membuka kesempatan pada anak-anak untuk mengungkapkan argumen, kemudian gagasan, ide apa sih yang harus diterapkan di dalam keseharian mereka, terutama ketika pembelajaran. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm misalkan ya, ketika mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misal? Nah, terkait dengan hal tersebut, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini dalam pembentukan keyakinan kelas, kita melibatkan seluruh warga kelas, seluruh murid, baik guru, murid semuanya. Yang pertama adalah melalui curah pendapat. Jadi di situ kita ditawarkan kelas kita mau seperti apa. Kita kan anak TK, anak PAUD. Ininya seperti apa? Pasti nanti anak-anak kan kelas kita yang bersih. Kan, terus apa lagi kalau lagi belajar tidak boleh lari-lari. Kemudian kita sebagai guru mencatat masukan-masukan, karena kan mulai anak-anak TK kan belum bisa menulis. Nah di situ curah pendapat dulu. Banyak nanti saya sudah mempraktekkan di kelas itu, anak-anak pada nggak boleh makan di kelas, kemudian nggak boleh berisik, nggak boleh teriak, nggak boleh ini. Nah itu muncul, kita pancing mereka dengan diskusi kecil, kayak surat pendapat. Kemudian mencatat masukan yang tadi diberikan ke anak. Nah, kemudian yang dilakukan, yang disampaikan anak itu kan tidak boleh makan, tidak boleh. Itu kan kata positif anak bukan negatif. Negatif. Nah, di situ kita sebagai guru setelah mencatat semua masukan yang sudah diberikan anak, ketika kita diskusi kecil kesepakatan, kita susullah keyakinan kelas dengan kalimat positif. Nah di situ misalkan tidak boleh lari-lari, berarti kita tertib di kelas atau tertib saat pembelajaran. Kemudian tidak boleh berisik, menghargai orang lain. Atau mungkin tidak boleh makan di kelas, berarti makan pada tempat yang disediakan di kelas. Atau mungkin tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti di situ kata positifnya kita bikin kesepakatannya membuang sampah atau buanglah sampah pada tempatnya. Contoh seperti itu. Tapi setiap hari kita harus melakukan mengingatkan keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Kalau untuk anak TK atau PAUD itu cukup 3 atau 4. Kalau untuk anak SMP, SD mungkin bisa sampai 5 enggak apa-apa. Nah, di situ kita jadi curah pendapat itu kan banyak ya, karena kita siswanya banyak, kita review pasti ada yang sama. Nah kita ini menghargai ini itu, kita simpulkan menjadi satu kalimat positif.
Kemudian tinjau ulang hasil brainstorming, ajak untuk telaah nilai kebajikan di tiap poin. Jadi setelah kita membuat kata-kata positif, kita tinjau ulang apakah ini sesuai atau tidak dengan kondisi kelas kita. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas, review akhir dan menyepakati komitmen. Setelah kita meninjau ulang, oh seperti ini ada masukan-masukan, kita kemudian review akhir untuk menyepakati. Setelah di review akhir, sepakati, kita bacakan bahwa ini loh kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita ini. Sampaikan poin-poinnya, kemudian menempelkan hasil untuk mengingatkan. Kalau untuk anak-anak TK mungkin selain ditempel atau ditulis, kita sebagai guru tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan. Misalkan anak kita, contoh misalkan kayak saya, Ustazah ini, ketika kita sudah mengaji keyakinan kita harus tertib, saling menghargai. Jadi ketika ada yang ramai cukup, ayo keyakinan kelas kita apa? Iya, gak boleh bisik. Nah, ini kalau ini peraturan, bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Misalkan peraturan, kalau kata-kata di peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan untuk keyakinan kelas cukup simpel, tanggung jawab. Jadi bagaimana kita melatih anak tanggung jawab? Misalkan di situ kalau peraturan kembali, yuk kita mainan setelah selesai bermain. Di situ ya keyakinan kelas cukup tanggung jawab. Tanggung jawab, ayo tanggung jawab kita setelah bermain apalah itu di apa namanya di keyakinan kelasnya cukup tanggung jawab. Nanti kita sebagai guru harus telaten mengingatkan untuk anak tahu. Dilarang mengganggu orang lain, berarti apa? Menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kalau model zaman dulu seperti itu ya. Nah di sini keyakinan kelas kita menghormati orang lain atau komitmen, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan atau bisa juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kaitannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain bisa dan juga bersabar. Gunakan masker adalah kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Itu terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Nah, ini kita perhatikan baik-baik. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu apa? Hukuman. Iya, karena suruh mencatat. Itu pola dengan guru. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Mungkin kita pernah ngalami dulu ya. Itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Jadi kenapa kamu melakukan coret-coret? Ya konsekuensinya adalah mengganti. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Itu konsekuensi. Kira-kira untuk hukuman dan untuk konsekuensi itu untuk diterapkan saat sekarang, kira-kira memberatkan anak didik kita atau tidak? Memberatkan dan akan terjadi tekanan, nanti akan memberontak. Anak sekarang, zaman sekarang kan semakin ditekan, semakin memberontak. Makan demo. Nah, kembali lagi tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua, baik dari anak unyu-unyu, anak kecil sampai dewasa, itu kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kita diterima dalam kelompok, bagaimana kita mendapatkan kasih sayang dari kelompok kita, baik kelompok kuliah dan secara kecil di rumah ya, terutama yang buku suami ya,
kemudian dan juga rasa diterima di sekolah. Anak-anak, biasanya anak-anak kita, terutama yang terjadi saat sekarang itu, bapak dan ibu itu kan, bapak dan ibu itu kan bekerja ya, pasti mereka kebutuhan tentang kasih sayang, maaf dalam tanda kutip, kurang. Akhirnya dia ketika menemukan di sekolah, banyak sekali kita temukan di sekolah itu, mungkin dengan ustazahnya, dengan gurunya itu lebih dekat karena merasa mendapatkan kasih sayang yang ia butuhkan, kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kemudian tentang penguasaan, nah ini kebutuhan tentang penguasaan, mungkin kalau anak-anak yang di rumah itu cenderung, misalkan punya adik ya, punya adik, dia tentang kasih sayang kurang, tentang penguasaan dia mungkin mengalah bagi yang di sini, ketika di sekolah dia pasti akan mendominasi, menang-menangan gitu, karena kebutuhan dasar tentang penguasaan di rumah tidak terpenuhi. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk bertahan hidup, berarti pertama-tama bertahan hidup ya, bertahan hidup kita pahamlah bagaimana kita makan, kemudian sesuatu yang kita inginkan untuk ya terkait dengan rasa lapar dan lain-lain. Untuk kesenangan biasanya kita anak-anak yang lebih diberikan disiplin di rumah, harus begini, harus begini, itu biasanya kesenangan dia sebagai anak usia dini yang harus bermain keluar, rata-rata kan tidak boleh main, itu pasti kebutuhan tentang kesenangan dia akan kurang. Di sini wow, lagi belajar ya, luar biasa, itu mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi di rumah. Kemudian tentang kebebasan, kebebasan bagaimana kita itu ingin bebas melakukan sesuatu yang kita inginkan, meskipun kita tetap terbentuk pada aturan pasti ya. Lima, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Nah ini kita sampaikan di sini, makanan, minuman, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu untuk bertahan hidup. Kalau kasih sayang dan rasa diterima adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, itu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kekuasaan tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian terkait kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan yang kesenangan itu bermain humor, antusiasme dan tertawa. Tertawa itu terkait dengan senang, rasa senang. Kalau orang yang jalan tertawa itu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Jadi tentang motivasi, 6 posisi kontrol. Kita misalkan sebagai penghukum, misalkan guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu. Itu penghukum. Hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, bohong, seperti itu. Kemudian, kalau misalkan yang membuat orang bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya itu kecewa, seperti itu. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah mengatakannya, ibu stres, itu membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu merasa bersalah. Kalau gagal itu ketika menjadi teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, masa ya kamu tidak mau. Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu, itu sebagai teman. Kalau yang pemantau, apa peraturannya? Jadi nanti murid juga akan meletakkan guru sebagai apa ya? Bukan penghukum, tapi sebagai guru yang punya peraturan dan lebih berkuasa dirinya. Kalau sebagai manajer, nah, sebagai manajer kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Di situ kita akan menanyakan ke anak, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini contoh tentang 5 posisi kontrol ya, dari Kemdikbud Bu Aidi. Itu tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Posisi pembuat nasar dan melihat bagaimana kamu. Selalu terlambat.
kelainan. Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi sana ke lapangan basket. Apa kepuasan dari guru sendiri? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Naren! Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren! Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Merasa bersalah ya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Suaranya melemah, tapi tetap aja menghubungkan anak. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu kembali sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat rasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi ini video ini tentang seorang guru posisinya sebagai teman, menghukum, ini sebagai pemantau, seperti apa sih? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa
sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. Sekolah masuknya. Melakukan ini kan, nah di sini menstabilkan identitas itu bagaimana
membuat orang, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak merasa tidak, wah jangan-jangan aku dimarahin. Di sini menstabilkan diri itu membuat anak menjadi lebih tenang. Meskipun dia bersalah, tapi dia tenang, tidak takut. Sedangkan untuk validasi kebutuhan itu, kamu tentunya punya alasan. Bagaimana, kenapa sih kamu melakukan itu? Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di sini menstabilkan identitas itu bagaimana kita sebagai guru itu membuat anak merasa tenang tanpa merasa takut ketika telah melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya setiap anak melakukan kesalahan itu punya latar belakang yang berbeda. Next. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita nanti akan mengingatkan keyakinan kelas. Apa sih nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi ketika melakukan hal yang dilakukan anak membuat kesalahan itu, kita harus menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas. Biar anak, oh iya ya, aku nggak boleh ini. Next. Pengembangan dan penerapannya. Nah, ini next. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ini video ini sudah saya lakukan dengan anak didik saya bernama Mizer dan Ryuga. Kemarin saya sudah tadi contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya
lakukan, saya terapkan kepada kelas saya di Ahibun. Untuk yang selanjutnya, pemaparan dari saya cukup sampai di sini dulu. Saya serahkan kepada ibu-ibu yang kami hormati. Selanjutnya, pemaparan dari Ibu Siti Nurhayatun sudah selesai. Pesannya kita kepada sesi tanya jawab. Silakan kepada Bang Guru untuk mengajukan pertanyaan terkait materi desiminasi yang telah dipaparkan oleh Ibu Siti Nurhayatun. Dipersilakan monggo kepada terkait dengan tadi yang telah dipaparkan oleh Ibu Siti Nurhayatun. Ada yang saya tanyakan mengenai keyakinan kelas. Di sini saya ingin menanyakan terkait dengan anak TK. Sementara anak TK itu kan belum bisa membaca ya. Itu bagaimana cara membuat keyakinan kelas pada anak TK yang belum bisa membaca? Okay. Pertanyaan yang kedua, silakan. Saya mau bertanya tentang bagaimana sih cara menerapkan segitiga restitusi agar berhasil dalam menyelesaikan masalah di kelas di sekolah itu? Terima kasih. Satu persatu akan saya jawab. Yang pertama tentang bagaimana sih membuat keyakinan kelas pada anak-anak usia TK, anak usia dini. Ketika membuat keyakinan kelas, kita sebagai guru harus menyiapkan gambar. Anak itu kan medianya memakai gambar, karena pada dasarnya dan sebagian besar untuk anak TK itu apalagi TKA belum bisa menulis, membaca. Nah, kita sebagai guru menyiapkan gambar yang mengilustrasikan tentang keyakinan-keyakinan kebiasaan positif. Misalkan kelas yang bersih, kita sampaikan ke anak gambar kelas yang bersih, yang satunya gambar kelas yang kotor. Nah, di situ kita tanyakan ke anak, kira-kira tanyakan ini gambar apa, kelas bersih pasti anak bisa melihat, kemudian yang ini kotor, kira-kira anak-anak suka yang mana, suka yang bersih. Berarti kita pingin kelas kita bersih ya, dan nanti salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi untuk anak-anak TK khususnya, untuk membuat keyakinan kelas dengan menggunakan ilustrasi itu, Bu Enda. Ya. Untuk yang kedua, bagaimana sih cara menerapkan segitiga restitusi agar berhasil dalam menerapkannya? Yaitu kita menggunakan strategi tiga. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Di sini tujuannya agar anak lebih tenang. Kemudian kita mencarikan solusi. Kita ikut mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi anak. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu guru memahami alasan mengapa sih anak melakukan kesalahan itu, mengapa sih anak melakukan perbuatan itu. Kita validasi tindakan anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi tentang nilai-nilai positif yang mereka yakini. Di sini terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Begitu Bu Emi. Terima kasih. Demikian tadi teman-teman semuanya, rekan-rekan guru semuanya, pemaparan tentang budaya positif yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga teman-teman semuanya secara pribadi maupun kelembagaan. Akhiran dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang seterus-terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan desiminasi budaya positif sudah terlaksana dari awal sampai akhir dengan lancar. Marilah kegiatan pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.